Baik, kita di era Dajjal. Ya, kita mengatakan Dajjal belum ada tapi dekat. Dekat. Antara tandanya bila sahabat-sahabat sahabat nama Tamim Ad-Dari naik kapal bersama 30 orang yang lain, kapal itu terbabas di sebuah pulau. Mereka bertemu makhluk yang dia mengatakan dia Dajjal, kaki dirantai, tangan dirantai, ikat ke leher. Dia bertanya 4 soalan. Salah satunya dia bertanya tentang bagaimana Tasik Tiberia, adakah airnya kering? Dan sahabat mengatakan airnya tidak kering, tapi dia berkata tak lama lagi dia akan kering. Dajjal bertanya, Dajjal tahu jawapan. Maksudnya ketika Tasik Tiberia kering, itu era Dajjal. Tasik Tiberia sekarang ada kat mana? Kat Kaudian ke? Kat sahabat bernam. Dia ada kat bumi Israel. Disebut oleh orang-orang Yahudi sebagai Lake Kinneret. Dan juga disebut sebagai Sea of Galilee. Walaupun sea, tapi dia bukan sea. Dia lake. Orang Yahudi panggil dia lake. Dia pemberi air bersih bagi Israel dan juga sedikit pada Palestin. Dan air akan kering, kata Dajjal. Dan tahun lepas bila kita masuk Halakha, kita buat penyelidikan, pihak berkuasa air Yahudi mengatakan air Tasik Tiberia sekarang sudah sampai ke paras kritikal. Jadi kita dekat dengan era Dajjal. Betul. Apa perlu kita buat? Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Malam Jumaat baca Yasin, okey. Tapi yang sunnahnya bukan baca Yasin, baca Surah Al-Kahfi. Terutama fokus pada ayat 1 sampai 10 Surah Al-Kahfi. Imam Sayuti mengatakan bukan sekadar baca, tapi baca dengan tadabur. Ada orang baca, oh, Dajjal takut dah dengan aku, aku baru baca. Tak takut apa? Kata Imam Sayuti, baca dengan tadabur, baca dengan faham dan penghayatan. Masa kita hayati, masa itu baru kita kuat, InsyaAllah. Itu cara pertama, Surah Al-Kahfi. Yang kedua, hadis sahih mengatakan bila kita semayang, terutama semayang fardu, sampai ke tahiyat akhir, innaka hamidum majid, habis baca tahiyat akhir, sebelum bagi salam, itu tempat baik berdoa. Di samping waktu sujud, lepas baca tahiyat akhir, belum bagi salam, tempat makbul berdoa, minta doa. Dan antara doa yang Nabi SAW populerkan ialah, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azab al-qabr. Aku berlindung ya Allah daripada azab jahannam, daripada azab kubur yang kita sebutkan awal tadi. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah malapetaka hidup dan mati. Wa min syarri fitnahil masih ad-dajjal, dan daripada seburuk-buruk fitnah dari Masih ad-dajjal. Itu doa khusus nak minta dijauhkan daripada fitnah Masih ad-dajjal. Itu boleh pergi Google, ada doa itu riwayat Imam Muslim, kan MP boleh hafaz, ha? InsyaAllah. Di mana Dajjal sekarang? Tak perlu tahu. Bila saya sebut cerita tadi Tamim Ad-Dari, itu sahih Muslim meriwayatkannya, riwayat yang sahih. Mereka bertemu Dajjal di sebuah pulau di rantai. Jadi adakah Dajjal di situ akan terbit keluar? Mahfum ulama begitu. Jadi kalau cari pulau itu pun nak buat apa? Jika belum sampai masa dia keluar, dia tak boleh keluar. Ini semua kehendak Allah. You pergi pulau cari dia, mungkin tak jumpa. Sebab bukan waktu untuk dia keluar. Allah jadikan you tak nampak dia. Dan ada orang berkata, saya nak pergi jumpa dia sebab apa doktor? Saya nak bunuh dia. Tak boleh bunuh. Sebab hadis sahih mengatakan yang akan membunuh Dajjal siapa dia? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sampai masa dia keluar, dia keluar. Dan ketika dia keluar, yang boleh membunuhnya dengan kehendak Allah, Nabi Isa saja. You buang masa pergi cari dia. Ada yang wow pergi Google nak tengok pulau tu, subuh tak bangun. Punya nak cari mana Dajjal, subuh tak bangun. Ini geng tak ada kerja. Itu bukan kerja yang Allah suruh kita buat. Kita bincang cara ilmiah cukuplah. Sampai masa dia keluar, dia keluar Imam Mahdi ada, dan dia akan mati dibunuh Nabi Isa atau sampai bimbang. Sekarang kita buat apa? Kita baca Surah Al-Kahfi, kita baca doa, kuatkan iman, kuatkan takwa. Iman takwa kuat, kompas dah ada, keluar Dajjal kita kenal.